Yuta, ini tadi udah cana banyak di sini di Bang Jun. Geser Bang Sean. Kali banyak. Tuh. Baik. Ada lohan cencu. Lohan cencunya berapa? Enggak sih. Tiga jarian. Lumayan ya. Tuh. Ya, 20 koi. 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 Tapi bluegrass. Ini bluegrass bawa tuh ini. Iya. Mantap. 5 ekor. Iya. Ikan-ikan aquascape. Loh, tadi banyak tinggal dikit ini. Alhamdulillah. Ya Allah, ditinggal bentar doang tinggal segini. Semuanya sobat Momam, balik lagi bersama aku Momam melanjutkan video kunjungan aku review di pasar ikan hias Teluk Buyung. Dan ini adalah cuplikan untuk video sebelumnya ya sobat Momam. Jadi buat kalian kalau yang belum sempat nonton video sebelumnya, kalian bisa klik linknya aku sertakan di deskripsi video ini ataupun aku pin di komentar. Dan melanjutkan lagi di video yang 4 ini, kita bakal nyet-nyet ikan-ikan yang ada di sini. Pokoknya ikutin terus video ini dari awal sampai habis. Dan aku ingetin ya buat kalian, kalau kalian belum mensubscribe channel ini, langsung aja di subscribe dan klik icon loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notification dari setiap uploadan video baru aku. Dan juga jangan lupa follow Instagram @momam karena aku banyak banget update di Instagram. Oke, langsung aja tanpa berpanjang lebar lagi, selamat menonton, enjoy this video and happy watching. Yuta, ini tadi udah cana banyak di sini di Bang Jun. Geser Bang Sean ya. Bang Sean, lihat ikannya dong. Tuh, tinggal dulu ya. Iya, udah bawa ikan banyak nih hari Sabtu. Besok ya. Rame. Tapi bawa apa aja nih? Ini pakan. Ini apaan? Cere laut. Cerenya gede-gede banget ya. Tuh, cere laut ya. Ini ya. Cere lautnya berapaan? Jeban. Itu gede-gede banget ya. Terus ini apa? Udang. Udangnya berapaan? Sama. 10 ribuan. Ini buat pakan, ini buat warna bagus nih. Ini ya nih apa? Katalik, banyak. Tuh, kumpai ya, berapa nih? 25. Tadi apa namanya, metalik apa? Kumpai. Metalik kumpai. Oh, ini yang enggak, bukan metalik ini ya? Ya, ini yang biasa, bukan yang kumpai. Tuh, tapi gede ini berapa nih? Sama. 25. Sama. Ada lohan cencu. Lohan cencunya berapa? 25. 25 ribu. Tuh. Geser. Lumayan ya. Nih. Pacu albino berapa? 45 tuh. Terus sama. Ini ukurannya sama. Tapi yang lebih kecil. Yang lebih kecil berapa? Ini 30.000. 30.000 sobat Mam. Tuh. Oh, ada gurame padang. Gurame padang? 20.000. Botia. Botia berapa? 60.000. Tarpon? Tarpon 15.000. 15.000. Terus apa lagi? Ada Oscar nih. Oscar batik. Oscar batiknya berapa? 35. 35. Ukuran berapa sih? 3 jarian. Lumayan ya. 35. Itu yang tembaganya? Yang tembaganya 40. 40.000. Ya. Nih, ini ada tarpon gede nih. Tarpon gede berapa? 60.000. 22. Oh. Bang Sean bisa kirim-kirim nggak Bang Sean? Bisa. Minta nomornya Bang Sean. 089-660-28-9997. Tuh, bisa dikirim-kirim ya Bang Sean ya. Tuh, lapaknya samping Bang Jun ya. Oke. Selalu di samping nih. Iya, samping tempat ini di sini. Di samping sebenarnya ada lagi ya, Bang Didin ya. Kita geser lagi ya, makasih ya Bang Sean. Siap. Ini aku terbalik mulu namanya. Bang Denny apa? D-I, Bang D-I. Padahal Bang Didi ya. Nih sekarang Bang Didi nih, Bang Didi. Bawa apa aja Bang Didi? Biasa. Bang Didi di Rawalumbu juga ada. Dagang sini juga. Kayaknya lampunya dinyalain, mantep tuh. Mantap. Bawa apa aja nih? Ada yang japi, blue grass,
MND. Satu-satu deh Bang Didi, apa aja? Koi. 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 Koi berapa tuh? 15 ribuan. Ketindah. 15 ribuan. Koi, terus? Kaviat. Kaviat. Albino. Berapa nih? 20 ribu. Pakai temat aja. Terus pakai temat. Tapi bluegrass. Ini bluegrass bawa tumben nih. Jantan semua. Jantan semua nih. Yang berapa nih? Ini 20 ribu. 20 ribu. Mantap. 5 ekor. Iya. Bluegrass. Terus ini prembe. Prembe, gapi juga ya. Berapa nih? 20 ribu sama. 20 ribu. Terus ini ada blue elektrik. Blue elektrik berapa? Sama 20 ribu. 20 ribu. Paket-paketnya mas. Oke. Okay. Neon tetranya 20 ribu. 20 ribu. Oke, okay, ya. Ada pink danio. Ini pink danio 15 ribuan. Tapi kok ada yang kuning ini ya? Itu yang albinonya. Oh, itu albinonya. Iya. Ini 15 ribuan ya. Isi 10. 10. Terus golden black. Ini buat aquascape lah ya, boleh. Golden black ya berapa? 15 ribu. 15 ribu. Paket murah-murah lah pokoknya. Lebih murah, kalau lebih banyak lagi lebih murah. Lebih murah, koridoras berapa? 15. 15 ribu. Oke. Okay. Neon? Neon belum ya tadi? Udah tadi. Neon udah. 20 ribu. Ini 10. Paling mahal 20 ribu tuh. Oke, okay, tuh. Bisa kirim-kirim nggak? Yang saya terjangkau aja. Yang terjangkau aja, terus kalau Sabtu Minggu biasanya kalau kita nganter-nganter. Hmm. Sekalian ya. Ya udah, minta nomor Bang Didi. 0878 8860 3828. Oke, terima kasih ya Bang Didi. Ini di Pasar Ikan Hias Teluk Buyung ya. Iya. Bukannya Rabu? Rabu Sabtu Minggu ya. Rabu Minggu. Cuman kalau Rabu Minggu ya. Pengen digiatin rame lagi. Ramenya tuh Rabu Minggu sebenarnya. Cuman yang Sabtu itu harus kita giatin lagi. Oke, mantap. Semangat terus. Ya. Semoga lancar tuh. Ini aja aku datang hari Sabtu ada yang jual tuh. Di kiosnya itu siap hari ya. Kemari. Ya udah ya, Bang Didi, aku mau geser lagi. Oh, siap. Nah, Bang Luki nggak jadi pulang? Pulang ke? Oh, ini barangnya ditimbun. Oh iya, ditimbun ya udah. Sekarang aku pengen geser ke lapaknya Bang Indra. Geser ya, Bang Didi. Tuh, pocket nih. Aku baru ketemu sama Bang Indra. Bawa apa aja, Bang Indra? Assalamualaikum, Bang Indra. Waalaikumsalam. Bawa apa aja, Bang Indra? Aquascape. Oh iya benar. Mas Koki. Ini sepat apa nih kalau biru gini nih? Sepat army sih orang bilang. Sepat army ya bilang ya. Berapa nih? 15 ribuan. 15 ribu. 3 ekor. Terus ada komet. Ini kayaknya dari atas aja ya kalau komet mah ya. Tuh komet berapa? 15 ribu. Ini? Itu 30 Mas Koki. Mas Koki 30 ribu. 2 ekor ya. Oranda ya? Randa. Ini apa nih ini? Platis ya? Platis. Ini apa masnya? Platis berapa? Itu 15. 15 ribu. Sama 15. Kalian ngecebong ya udah. Ini apa nih? Oh sama ya? Moli. Moli. Demokli berapa? Sama 15 ribu. Mana nih? Ini apa nih? Looking. Looking coba lihat. Looking berapa? Kingnya 25. Ini aquascape ya? Aquascape. Ada namanya apa nih? Memphis. Memphis berapa nih? Ini 25. 25. Ini Amandae. Amandae? Iya. Berapa Amandae? Amandae-nya 20-an. 20 ribuan. Jujur ya. Nah, ada buntal. Ini buntal puffer. Puffer fish. Berapa? Ini 20. 20 ribu 2 ekor. Udah jarang banget nih yang begini nih. Iya nih. Terus ini apa nih? Ini secret Lamborghini. Lamborghini. Iya. Berapa nih? Isi 5 ini 25. 25 isi 5 25. Ini koki apa koki nih? Mutiara. Komut koki mutiara nih berapa nih? Komut itu 15.000. 15.000 isi? Isi 3. 3. Kalau ini? Ini kaliko. Kaliko berapa? Kalikonya 25. Isi 3 ya. Isi 3. Ini sama oranda juga. Oranda. Oranda berapa? 25. 25.000. Itu kaviat? Kaviat yang isi 2-nya 35. 35.000 isi 2. Isi 2 yang satunya 45.
Oh, yang 145 yang gede itu ya. Bang Indra bisa kirim-kirim enggak Bang Indra? Kirim-kirim bisa. Oh. Minta nomornya Bang Indra. Di 089 89 10 69 62. Oke, makasih ya Bang Indra ya. Bang Indra ya. Iya, habis lapak Bang Indra nih, lapak senior sang loh. Tadi banyak tinggal dikit ini. Wah, alhamdulillah. Ya Allah, ditinggal bentar doang tinggal segini. Tadi baru datang banyak. Pasur, apa kabar? Mau mam. Pasur. Biar enak sampingan dong Pasur kita. Silakan. Beres. Sambil mau nanya. Ini Pasur pengurusnya ya, sobat Mamam. Santai sih. Pengurus Teluk Buyung, Rawalumbu juga ya. Iya. Sebelum nanya-nanya, lihat ikannya dulu dong. Boleh, siap. Apa aja ikannya bawa. Tadi banyak loh sobat Mamam, ini tinggal dikit Pasur. Tuh. Iya, santai. White Molly. White Molly. White Molly itu ada. White Molly berapaan? 20.000 sekantong isi 20 ekor. Pokoknya jangan takut di Teluk Buyung tuh. Iya. Kagak mahal-mahal. Masih bisa nego sama saya. Kalau mau mah. Ya, sama White Molly juga. 20.000 White Molly. Terus lagi. Ini apa nih? Itu Black Tetra. Black Tetra. Ini Black berapa Tetra nih? Itu sama 20.000 isi 20. 20.000. 20.000. Oh. Kalau ambil 2 kantong 35.000. Coating lagi. Coating. Dah, Pasur. Untuk apa tuh? Molly White. Molly hitam. Black Molly. Black Molly. Black Molly berapa nih? Sama 20.000. Ambil 2 kantong 35. 20.000-an semua tuh Black Molly ini ya tadi ini. Ya, sama itu. Ini Golden Black. Golden Black. Golden Black. Berapaan? Sama 20.000 isi 20 ekor. Ambil 2 kantong 35. Oh, siap. Oh, ya, seru buat 35 2 kantong. Apalagi nah ini. Red Danio. Red Danio isi 25 ekor. Berapa? Tetap 20.000. 20.000. Tetap 20.000. 235. 235. Sip. Nih. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Caroline sama juga. Ini gede nih. Berapa nih? Sama 20.000. 20.000. Iya. Oke, apa lagi? Fair. Apa nih? Koi kumpai metalik. Kumpai ini kumpai metalik. Isi 5 ekor 20.000. Isi 5 ekor 20.000. Iya, 2 kantong 35. Nah, oke okay, siap. Oh, nah. Yos. Satu lagi nih tuh. Aduh. Belum ada habis. Mas Koki nih. Mas Koki jambul. Jambul berapa nih? Isi 4 ekor 20.000. 20.000. Tetap 2 kantong. Nah, iya ini. Sebenarnya enggak usah ditanyain harganya nih 20.000 semua ya. Iya, serba 20.000. Apalagi ya tadi yang jenisnya belum. Nih, gapi AFR isi 10 pasang atau 20 ekor. Betina 10, jantan 10. Berapa? 20.000 juga sama. 20.000 10 pasang tuh. Yang itu. Oh, bakal di okay. Sekarang udah atas 20.000 baik. Ini Black Moscow. Berapa nih? Sama juga isi 10 pasang. Berapa? Jantan 10, betina 10, harga 20.000 juga. 20.000. Ya. 20.000. Oke. Okay. Apa lagi? Oh, ini. Apa? Black Neon Tetra. Black Neon Tetra. Iya, berapa isi nih? 20 ekor. 20.000. 20.000. Oh, kalau yang ini albinonya nih. Albinonya. Black Neon Tetra albino. Berapa? Sama 20.000 isi 20 ekor. Isi 20 ekor. Ya, ya. Lagi udah habis. Udah ya. Tadi udah berapa? Wah. Tadi banyak tadi sebenarnya bawahnya ya sobat Mamam. Ada Senegalus Palmas. Ada itu habis sudah. Jalan-jalan mau Mamam langsung habis. Sebelum nanya terkait pasar Teluk Buyung. Ini dulu ya buat nyelesain ini. Kalau mau order mana Pasur? Kalau saya boleh 0822 1335 7461. Oh, langsung bisa kirim-kirim gak sih Pasur? Bisa, insya Allah bisa. Clear sampai di sini. Dan sekarang terkait pasar ini ya Teluk Buyung, jadwalnya Pasur. Pokoknya informasi yang mau dikasih tahu sebutin lah, maksudnya ungkapin lah Pasur. Gimana betul? Sekarang Pasar Teluk Buyung buka setiap malam Minggu, malam Senin sama malam Kamis. 3 hari. 3 hari, tapi ada juga kios tiap hari buka. Perhatikan ya, kios ya, tiap hari buka. Tapi kalau pelapak malam Minggu, malam Senin sama malam Kamis. Malam dari jam 19 sampai dengan jam 23. 23. Nanti insya Allah bulan Ramadan akan ada midnight sale. Midnight sale itu buka dari jam 8 sampai jam 2 pagi. Udah fix belum tuh Pak? Udah fix kalau pedagangnya. Ya. Benar ya. Nah. Jadi sampai jam 2 pagi sobat Mamam. Tinggal nunggu sahur aja di rumah. Nah, itu enak tuh maksudnya abis terawih itu maksudnya abis ya. Terawih belanjanya kita tungguin lepas sahur di sini. Ah, sampai kayak Jatinegara tengah malam ya, gitu. Mudah-mudahan sih. Pokoknya itu, dan juga sobat Mamam mungkin banyak permasalahannya maksudnya
ngeliat dari luar tuh kelihatannya tuh kagak kayak kagak ada pedagang. Itu sebenarnya ada ya Pak Surya? Ada sebenarnya di dalam, makanya kami sengaja sekarang ngelapak, bukannya di dalam. Bukan di dalam. Tapi ntar yang midnight sale itu di sini sama tetap, gak? Di sini tetap di sini. Nah iya biar gambarannya, maksudnya biar gampang lah, biar taunya tuh kayak gini nih. Ini kan masuknya di sini nih ya? Iya. Oh, itu tuh jalanan ya? Iya. Sebenarnya masuk ke situ tinggal lurus aja. Tinggal nanyok aja ada pedagang apa enggak, kalau pedagang masuk. Ada. Tapi kalau kios sih buka tiap malam. Nah kalau kios sih tiap malam. Iya ada. Kios juga ada lumayan lah. Ada rekan-rekan pedagang juga atau yang mau dagang silahkan. Boleh ya Pak? Datang aja ke Lepuk Buyung temuin saya, nanti kita ngobrol bareng-bareng. Jadi kalau kalian yang mau dagang di sini bisa hubungin Pak Sur ya. Nomornya tadi ya. Masalah lapak tuh ada sobat. Ada, kios juga ada. Pokoknya terbuka untuk siapa aja ya. Iya bebas. Untuk ikan apa aja. Apa aja bebas. Untuk mau jualan apa aja, maksudnya nggak hanya ikan, misalkan alat-alat juga boleh, bisa ya. Boleh bisa. Aquascape, alat-alat akuarium. Bisa. Hubungin Pak Sur. Oke makasih ya Pak Sur ya. Oke sip, sama-sama. Ada lagi gak informasi yang mau disampaikan Pak Sur? Ya untuk informasi sementara ini kayaknya sih udah dulu. Sebenarnya apa sih namanya Teluk Buyung itu ada ininya aja sih, grupnya apa gimana? Kalau di Teluk Buyung ada Facebook grupnya. Biasanya kan banyak tuh kayak gitu-gitu tuh. Sentral. Pedagang ikan hias Teluk Buyung. Oh itu ada ya? Ada. Oh untuk updatean ya. Soalnya iya, mungkin nggak menutup kemungkinan bisa ada perubahan lagi ya. Ada. Makanya ini info terkini ya teman-teman. Yaudah makasih ya Pak Sur. Oke sama-sama Muma. Sebenarnya aku masih banyak ngobrol tapi nanti ya di akhir video ini nanti aku ngobrol. Makasih ya Pak Sur ya. Sama-sama. Jadwalnya udah ada pokoknya. Komplit. Kalau mau update-annya ikutin aja terus video YouTube Mama Mama. Siap. Oke. Subscribe ya, aja subscribe. Mantap ya. Thank you Pak Sur. Sama-sama. Kita lihat dulu ya. Nah ini sobat Mulmam tuh di belakang yang pasar ininya ya, emperannya. Ini sekarang aku berada di toko Siklit ya sobat Mulmam. Kemarin sempat ramai juga, ini nama tokonya Badri Siklit Aquatic. Nih bersama abad Tevi asli orang mana sih? Cikarang. Oh berarti manggil Teh bebas manggil apa aja. Po Selfie sama Bang, aku salahnya buat nanti Bang Ganja lagi nih sama Bang Badri, Badri Siklit Aquatic. 5, ini contoh dekatnya 6-7 cm ya maksudnya ya. Kiri, tuh biru ya. Makin kayak air laut ya ini ya. Kalau ada yang mau setting-setting, nyari tumbuh karang juga bisa. Nih, ini ada apa aja nih?